Ratusan buruh terlibat kericuhan saat men-sweeping PT Gunung Garuda, Warung Bongkok Cibitung, Kabupaten Bekasi. Kericuhan antar buruh tersebut dikarenakan buruh sedang bekerja di sweeping untuk ikut mogok kerja. Kericuhan antar pekerja buruh tak terhindarkan saat ratusan serikat buruh menggelar sweeping PT Gunung Garuda Warung Bongkok Cibitung, Kabupaten Bekasi. Aksi dorong dan baku hantam pun terjadi di depan perusahaan antara serikat buruh dan buruh yang sedang bekerja. Namun aksi kericuhan dapat diselesaikan oleh aparat TNI dan Polri serta beberapa buruh yang melerai. Selain sweeping, buruh juga memblokir jalan-jalan sehingga mengakibatkan kemacetan panjang. Aksi unjuk rasa ini akan terus digelar hingga tuntutan mereka diterima.